Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, sahabat YouTube, dan di video kali ini saya sedang berjalan di daerah pegunungan teman-teman ya, di kayak perbukitan gitu. Tempatnya masih di, kalau nggak salah ini masih Kates teman-teman ya. Saya pun juga belum paham betul daerah sini teman-teman ya. Saya juga baru pertama kali ini ke sini. Tapi ini pemandangannya indah banget teman-teman ya. Dari ujung sana sampai sana itu indah banget pemandangannya ya. Dengan rumput yang berwarna hijau cerah teman-teman ya. Dan di penuhi pohon jati semua teman-teman, bisa dilihat. Kanan kiri saya pohon jati semua teman-teman ya. Ini bekas jalur truk teman-teman ya, truk ngangkut tebu teman-teman ya. Naik sana tadi saya ke sana cuma terlalu jauh teman-teman, saya akhirnya turun lagi teman-teman ya. Oh teman-teman, kita akan jalan-jalan ke sana dulu teman-teman ya. Kita cari suasana di sini teman-teman ya. Indah banget teman-teman ya. Dan di sini masih banyak pohon kelapa teman-teman ya. Ini. Masih di pohon kelapa tuh. Ini saya berjalan turun teman-teman ya, turun sambil lihat-lihat suasana teman-teman. Oke, buat kalian yang baru menemukan channel ini, silakan like, share, komen, dan juga subscribe. Ini ada pohon pisang juga teman-teman ya, bisa lihat. Pemandangan sangat indah banget teman-teman ya. Kita turun dulu teman-teman ya, kita mulai jalan turun. Kita akan lihat di atas sana teman-teman. Itu sana juga ada bukit lagi teman-teman ya. Itu teman-teman pepohonannya teman-teman ya, jati semua. Dan jangan juga buka kona ini. Teman-teman, kita coba naik sana teman-teman ya. Kita coba naik sana dulu teman-teman. Tuh lihat. Ternyata di sini panas banget teman-teman ya. Maklum di tengah kayak bukit teman-teman ya. Lihat. Ada gubuk teman-teman. Dan di sini sangat indah banget pemandangannya ya. Meskipun panas tapi tetap semangat teman-teman ya. Di sini sepi, sepi banget teman-teman ya, sepi ya. Ini bekas tanaman tebu ya yang baru dipotong. Ya udah lama sih sebenarnya cuma. Dan di sini pun banyak pohon jati teman-teman ya, itu pohon jati juga, sana juga pohon jati itu tuh ya. Lihat teman-teman ya, pemandangan sana sangat indah banget teman-teman. Tuh ya, di sekeliling saya teman-teman.
Saya jalan-jalan dulu teman-teman ya. Tuh lihat sana ada perbukitan lagi yang dipenuhi pohon jati juga. Memang di sini banyak sekali teman-teman pohon jati teman-teman ya, banyak sekali pohon-pohon jatinya teman-teman. Kita berhenti dulu sini teman-teman ya, panas soalnya ya. Coba tahu lihat kesana dulu teman-teman, tahu lihat kesana dulu. Teman-teman ya bisa lihat pemandangannya teman, alamnya sangat indah sekali teman-teman. Masih asri teman-teman ya. Kita jalan-jalan dulu teman, coba kita lihat dulu. Berjalan teman-teman ya. Ini baru jalan beberapa langkah ya, udah penuh keringat. Tuh lihat teman-teman ya, di sekitar kita ya. Kami udah paham teman-teman ya. Tadi kita di sana teman-teman, sekarang kita turun ke sini, kita mau kembali dulu teman-teman ya. Kita terlalu jauh soalnya. Oke, sekali lagi buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, tolong silakan di like teman-teman ya, share serta subscribe, dan juga jangan lupa komen di kolom bawah teman-teman ya, biar saya lebih semangat lagi buat videonya. Ya teman-teman ya, ini jalur bekas lintas truk ya teman-teman ya, jalur truk. Baik teman-teman, kayak gitu mungkin saya masih istirahat teman-teman ya, soalnya panas banget, saya mau turun. Oke teman-teman, jadi seperti inilah suasana di perbukitan teman-teman ya, panas sekali dan juga sepi teman-teman. Tuh lihat di sekitar sana teman-teman ya, ini saya kepanasan teman-teman. Kepanasan nih saya ini, soalnya dia di sini kayak di tengah perbukitan teman-teman ya. Akan turun ke sana dulu teman-teman ya. Panasnya teman, minta ampun teman, panasnya ya.
Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya selama ini. Oke, lalu saya dulu dari sini, mungkin sekreman maaf ada salah-salah kata. Saya gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu teman-teman.